Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian Sofyan dari channel Isi Tutorial. Baik, pada video kali ini saya akan mencari tahu bagaimana caranya mengetahui positif dan negatif dari Elko ini. Ini Elko ini mereknya Nobi. Tapi di sini tidak ada tanda negatif dan positifnya ya. Baik, saya akan coba cari tahu menggunakan multimeter digital. Saya sediakan di sini multimeternya. Saya akan nyalakan terlebih dahulu. Ini biar kelihatan ya, saya kasih ini sini biar kelihatan. Oke, kita ukur dulu di sini posisinya positif. Coba yang positif yang ini, yang negatif yang ini. Lihat di sini terlihat minus ya. Nah, artinya kalau minus itu terbalik. Berarti positifnya kita coba yang kita ubah positifnya ini dan negatif, berarti yang ini sebagai positif guys. Nah, ini sebagai positif dan ini negatif, tinggal kita tandai aja menggunakan pulpen, spidol atau yang lainnya. Oke, sekian cara menentukan negatif dan positif dari Elko yang tidak ada tanda positif negatifnya. Mudah ya caranya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.